Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Info Kacamata. Nah, pada kesempatan ini saya akan kasih lihat pada anda proses pemasangan pemotongan lensa. Edisi kali ini lensa ajaib ukuran minus 12 dengan fiturnya fotokromik bisa berubah warna dan ada fitur anti radiasi untuk di depan layar perangkat digital seperti handphone, komputer dan laptop. Pokoknya komplit. Nah, yang uniknya pada edisi kali ini kacamatanya sebenarnya udah ada, baru dibikin 1 minggu katanya, kata pelanggan kita ini, tapi nggak memuaskan katanya. Padahal lensanya udah pakai lensa yang udah cukup bagus, lensa Essilor. Nah, udah brand bagus, indeks 1,67, cuman karena pengerjaannya kurang rapi mungkin, jadi bikin nggak nyaman katanya. Nah, oke. Langsung aja kita simak info berikut ini. Nah, ini kacamata yang saya maksud tadi. Ini adalah kacamata yang sudah terpasang lensa indeks 1,67 ukuran minus 11. Sebenarnya bisa hasilnya maksimal, nggak terlalu kelihatan tebal kayak gini kalau pakai frame yang agak kecil, yang nggak terlalu lebar. Ya, maksimal lebar-lebar 51 mm lah. Kalau ini lebarnya 54 mm, jadi udah tergolong lebar. Tambah lagi ini pemotongan lensanya nggak rapi kayak gini. Anda bisa lihat ada lubang-lubang kayak gini. Ya, tentunya pelanggan kita ini nggak pede katanya. Dan minta diganti lensanya dengan lensa ajaib. Sebagai catatan, walaupun udah pakai lensa indeks tinggi, lensa dipetipis, tetap juga pemilihan frame sangat penting ya, jangan sampai kejadian kayak gini ya. Jangan ngotot pengen frame yang lebar, pilihlah frame yang agak kecil agar hasilnya maksimal. Jadi kalau udah terlanjur kayak gini ya terpaksa diganti lensanya. Nah, ini udah kita siapkan lensa ajaib minus 11, ini sudah bisa berubah warna otomatis, udah anti radiasi di depan komputer. Nah, kita tandai dan kita potong lensanya pakai mesin otomatis kayak gini. Inilah kelebihan memakai mesin otomatis, jadi hasilnya nanti akan rapi sekali sesuai dengan bentuk frame-nya. Nah, ini proses pemotongan lensanya sebentar lagi akan selesai dan kita langsung aja lihat lensanya setelah dipotong dan terpasang pada frame-nya. Nah, di depan anda sekarang ini adalah frame yang tadi udah kita ganti dengan lensa ajaib. Bisa lihat tampak sampingnya udah nggak ada tonjolan yang mengganggu lagi, dan tentunya pemotongan lensanya rapi dan presisi, jadi nggak ada lagi lubang-lubang untuk masuk angin gitu ya. Oke, mantap kan ya. Kita langsung tes juga perubahan warnanya. Ini saya sudah panaskan dengan lampu ultraviolet. Anda bisa lihat beginilah penampakan lensa kacamata ini apabila sudah berubah warna. Jadi kalau siang-siang panas-panasan, warnanya otomatis gelap kayak gini. Beginilah penampakan pas kacamatanya dipakai, terasa sekali ringan, nyaman sekali dan udah komplit sekali fiturnya. Pokoknya oke punya ini. Nah, demikian tadi info kita. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi referensi buat anda untuk mencari kacamata. Buat anda yang mau konsultasi kacamata, anda bisa hubungi nomor WhatsApp berikut untuk konsultasi kacamata, seputar kacamata, seputar lensa, pokoknya apapun seputar kacamata. Nah, demikian dulu informasi kita kali ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.